ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة فإن كل بدعة ضلالة فإن كل ضلالة في النار. Ikhwan fillah, sebelum kita melanjutkan kajian adab-adab persaudaraan dan nikmatnya persaudaraan, perlu diingat kita ini kan hidup sekali toh, enggak hidup dua kali. Kalau kita itu hidup sekali, tentunya kita semuanya pinginnya berbuat baik antara satu dengan yang lainnya. Jalilah ukhuwah karena Allah Subhanahu wa taala. Benci karena Allah, senang juga karena Allah. Maka dengannya bisa menyebabkan kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala yang kita inginkan. Tapi kalau kita di dunia ini hidup sekali ini hanya untuk mencari musuh, untuk selalu ramai dengan saudaranya dikarenakan urusan-urusan pribadi atau karena urusan-urusan duniawiya, maka alangkah ruginya kita. Oleh karena itu, tentang adab-adab ini penting sekali kita perhatikan. Maka dengan adab, mudah-mudahan persaudaraan itu terikat langgeng sampai akhirnya nanti. Kalau kita tidak mengetahui adab-adabnya, maka kita hanya bersaudara, bersahabat, bukan diikat dengan kita bila wasunnatu rasul alaihi salatu wassalam. Nah, itu mukadimah sedikit dan perlu dipahami insyaallah. Kita masuk halaman 21 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Akhuka basharun la yaslamu min aibin. Akhuka, saudara kamu itu basharun, manusia, bukan malaikat, bukan nabi, manusia biasa. Yang namanya manusia biasa sifatnya la yaslamu min aibin, gak akan selamat dari cacat dan kekurangan, ya kan? Yang namanya sifatnya manusia ya ini la yasram min aibin, gak akan selamat dari kekurangan, wa naqsin wa uyub dan seterusnya. Karena manusia itu la yaslamu min aibin, apa yang harus kita lakukan?
Wa idza ra'aitahu zallatan, apabila engkau melihatnya, apabila engkau melihat dia itu salah, apabila engkau melihatnya dia dalam posisi engkau tidak senangi, maka fa'ainhu, bantulah dia. Jangan langsung dipukulin, Pak. Ya, kasihan dia langsung dipukulin. Wis jatuh, wis salah, antum pukulin. Apa yang harus kita lakukan? Fa'ainhu, bantulah dia. Ayyusli'a nafsahu, untuk memperbaiki dirinya. Karena posisinya apa? Posisinya dia lagi salah, lagi tergelincir. Setelah itu wastur zallatahu, dan tutupilah kesalahan-kesalahannya dia tadi. Hal ini pernah ada suatu kisah seorang sahabat yang mulia, dia adalah Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu. Di saat beliau itu mau pulang ke negeri Syam, ke tempat beliaunya, di tengah jalan melihat seorang pemuda yang dipukulin oleh masyarakat. Faqala lahu Abu Darda bertanya kepada mereka, malakum bihi, ada apa kalian dengan seorang pemuda ini? Faqalu, sarafu mencuri. Faqala Abu Darda radhiyallahu ta'ala dengan nasihat ucapan yang bagus sekali, masya Allah. Gimana pendapat kamu? Andai kata salah satu di antara kalian naik ke gunung, di situ banyak jurang yang terjal, apa yang kamu katakan kepada si salah satu di antara kalian tadi? Hati-hatilah wahai saudaraku, kan pasti akan dinasihati begitu. Hati-hatilah kamu. Nah, ini orang sudah jatuh ke jurang, sudah mencurigakan, sudah jatuh ke jurang. Ini belum jatuh, kamu nasihati, ya kan? Apalagi orang yang sudah masuk ke dalam jurang, buat iyo dinasehatin, ojo kalau langsung dipukulin begini loh. Itu masya Allah, faedah bagus sekali di sini. Kalau begitu, kalau kita melihat saudara kita Ahlussunnah wal Jamaah, atau saudara kita di dalam apapun bentuk yang ada pada mereka, kalau dia punya salah, boleh ditegur, dinasihati. Dia posisinya butuh nasihat karena dia salah, bantulah dia untuk memperbaikinya. Jangan gawat atau malah bunuh dia, kepalanya, menggal kepalanya, matilah dia, kasihan. Ini enggak berada nasib saya. Siapa sih manusia enggak pernah salah sih? Kita masuk gitu ya? Enggak. Kalau itu terjadi kepada saudara kamu, apakah kamu juga enggak terjadi kesalahan? Apakah kamu juga enggak pernah salah? Kamu juga manusia biasa. Sama. Kalau manusia ini saling ta'awun, tolong menolong di dalam memperbaiki dan membantu kesalahan-kesalahan yang ada pada diri kita, aman. Saling tahu. Jadi tahu itu orang kok dengan duit aja? Enggak. Tahu dengan nasihat. Dia posisi salah, butuh dinasihati. Nah, akhirnya saudaraku, ikhwanuka bashar, saudara kamu itu manusia. Yasduru minhum ma yasduru minal bashar, akan muncul dari mereka apa-apa yang muncul dari manusia biasa. Fa idza sadara min ahadihim zallatun, apabila muncul dari salah satu dari mereka suatu kesalahan, ketergelinciran, au hafadz,
sama aja tergenggiran. Fatakrubu lihadi zalati awli awli kalafati. Jangan kamu biarkan dia dalam posisi dia salah. Jangan engkau biarkan dia dalam posisi dia itu salah. Jangan dibiarkan itu. Jangan bilang, ya kamu salah-salah, neraka-neraka lah, saya tak surga dewe lah. Enggak begitu. Ya enak dewe lah, ya kalau kamu itu mau surga. Gitu kan? Nah. Bal'a'inhu ala yasluha nafsah. Bahkan bantulah dia untuk memperbaiki dirinya. Dia butuh bantuan ini. Kemudian dijelaskan lagi, fa'ayu akhir laka layakbu wa'ayu jawadin layakbu. Mana sih dari kita yang tidak pernah salah? Mana sih seorang dermawan apapun yang tidak pernah pelit? Siapa sih yang jago karate, jago mukul, pukulannya tidak pernah meleset? Pasti akan meleset walaupun dia jago pukul. Walaupun dia orang yang dermawan, apakah selalu dia dermawan? Enggak kan? Terkadang agak pelit, agak iman dengan duitnya. Enggak selalu memberikan uang terus, enggak akan selalu. Pasti itu ada masa, ada waktu yang dia agak berat mengeluarkan hartanya. Begitu pula manusia. Di saat dia itu salah, bantu. Nasihati dia. Dekati dia, nasihati dia. Ini enggak. Belum ada nasihat, ya, takdirnya sudah keluar. Ya gimana mau dia, namanya manusia. Siapa sih yang enggak salah? Ustaz siapa sih yang enggak salah? Apalagi kita-kita orang-orang bodoh ya. Apalagi kita-kita orang-orang bodoh. Siapa yang enggak salah? Pasti yang enggak salah. Manusia. Nah, mafhum? Ayolah. Lidzalika, oleh karena itu. Qala Sa'id ibn al-Musayyib. Berkata Sa'id ibn al-Musayyib rahimahullahu taala. Perhatikan ya, Sa'id ibn al-Musayyib, Imam Kabir. Di beberapa terjemah beliau di Syiar Al-Mubala, beliau mengatakan begini. Beliau itu suatu ketika menangis. Menangis. Para murid-muridnya bertanya, "Malaka ya Imam, ada apa engkau wahai Imam?" Faqala rahimahullah, "Zadi qalilun." Berkampul sedikit. Sedangkan perjalananku menuju ke akhirat itu masih panjang. Inilah yang menyebabkan aku menangis. Coba diingat ini dan dipikirkan, Pak. Kita itu menuju ke akhirat itu masih jauh. Membutuhkan bekal yang banyak sekali. Sedangkan bekal kita berupa kebaikan, pahala itu sedikit. Kita berpikir lagi, Pak. Kita kenal Haji Salam itu berapa tahun? Dari masa sebelum kita mengenal Haji itu, Pak, itu dosanya saat ini, Pak. Ya kan? Setelah mengenal Haji, apakah kita gak punya dosa? Pasti punya dosa, kan? Coba mikir, dosanya kita itu apa? Kita yakin itu diampuni oleh Allah? Kan belum yakin kita diampuni oleh Allah, kan? Kalau kita melihat bahwasanya kondisi kita itu kondisi orang yang banyak dosa dan banyak kekurangan, enak. Begitu juga saudara-saudara kita juga semisal yang demikian. Bekal kita menuju ke akhirat itu bekal apa? Apa yang kita bawa menuju kepada Allah Subhanahu wa taala itu apa? Coba kita berpikir. Maka dengan kita memikirkan kondisi kita yang kayak gini ini akan mempermudah kita memaafkan saudara-saudara kita, membantu saudara-saudara kita di saat dia salah. Maka dengan ini
kama yaqulu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Ubudiyah, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu Pak, ada dua sayang. Sayang pertama adalah syahadatul minnah. Sayap yang kedua adalah syahadatu aibin nafsi wal amal. Anak akan bahas yang kedua. Kita harus menyaksikan dan meyakini dan mengakui betapa kurangnya diri kita dan amalan kita. Maka dengan sayap satu ini akan bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Aja kok sombong. Aja kok angkuh. Aja kok pede awak dheweku amalane seberapa. Maka inilah pintu kesombongan dalam diri kita yang menyebabkan kita masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Qayyim menyebutkan qala ba'dus salaf. Ada seseorang berbuat kebaikan masuk neraka. Ada seseorang berbuat dosa masuk surga. Loh kok iso, Pak? Nah, di saat dia berbuat kebaikan, dia sombong. Kebaikan yang dia lakukan itu mengangkat dia ujub dan sombong. Dengan sebab inilah menyebabkan dia masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya kita itu syahadatu aibin nafsi wal amal. Kita harus mengakui diri kita itu banyak kekurangan. Amalan kita itu banyak catatan dan kekurangan. Dari pintu ini Pak, kita akan bisa mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala sedekat-dekatnya. Ojo kok sombong. Tentang saudara kita, kita gemuk gini-gini. Loh, apa awakmu? Apakah kamu itu juga orang yang bersih toh? Loh, kamu juga enggak bersih, banyak salahnya juga toh? Dengan kita menyaksikan yang semisal ini, maka kamu ya qul Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, ini pintu yang paling mendekatkan diri kepada Allah. Lebih baik ini pintu daripada banyak ketaatan, tapi membuat kita itu sombong dan ujub. Membuat kita sombong dan ujub. Masya Allah, mohon diperhatikan dan butuh direnungi. Kita tidak pernah merenungi ini, Pak. Sahih. Kita tidak pernah merenungi. Ya kita sholat, kita apa. Ya kakak kita itu Masya Allah orang top. Semuanya salah, gitu kan. Kita itu amalan kita sempurna. Jiwa kita itu sempurna. Padahal keliru. Justru setan memasukkan kita ke neraka lewat ini, Pak. Lewat ujub, lewat sombong, dan seterusnya. Tapi kalau kita syahadatu aibin nafsi wal amali, mengakui betapa diri kita itu banyak kekurangannya dan amalan kita itu banyak dan kekurangannya, lebih mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan lebih mudah memaafkan saudara kita. Nah, itu yang harus dipahami. Lila oleh karena ini para Sayyid Ibnu Musayyib rahimahullah, laisa min syarifin wala alimi wala di fadlin illa bihi aibun. Kata beliau, laisa min syarifin, tidak ada dari orang yang mulia wala alimi dan tidak ada dari orang yang memiliki ilmu wala di fadlin dan tidak ada dari orang yang memiliki keutamaan illah wa fihi aibun, kecuali di dalamnya ada kekurangan dan ada cacat. Pak, beliau Pak seorang imam ngomong-ngomong, Pak. Tidak ada wala orang alim, wala orang yang memiliki keutamaan, wala siapapun orangnya, pasti dia punya cacat dan kekurangan. Kita lihat walakin, akan tetapi minan nas, sebagian manusia, man la yambahi antut tarumuhu, sebagian manusia tidak selayaknya disebut dan disiarkan dan disebarkan cacat-cacatnya.
itu sebagian manusia ada yang tidak layak, Pak. Orang berbuat salah disebutkan kesalahannya, ada yang berbuat salah langsung disebarkan kesalahannya, ada yang tidak layak. Kapan itu melihat kata beliau, barangkara fadluhu aktsaru min naqsih. Barang siapa yang keutamaannya itu lebih banyak daripada kekurangannya. Barang siapa yang keutamaannya lebih banyak daripada kekurangannya, maka wahaba nafsuhu li fadli. Kekurangan itu akan tertendeli karena kebaikan-kebaikan. Ini Pak Anwar Susan masuk pada santri. Guru itu Pak ya, guru. Guru itu masya Allah wis menghabiskan waktunya siang malam memikirkan kita. Pengurus-pengurusnya siang malam ngurusin kita. Semuanya ngurusin kita Pak. Di saat guru Pak sedikit ada salahnya, kesalahan guru ini disebarkan. Taruhlah kesalahan sedikit lah, mungkin agak marah atau mukul ataulah namanya manusia kan Pak ya, itu langsung disiarkan, disebutkan di internet, di apa ya Allah. Ya Allah, ini maksud kesalahan sedikit ini saja, kebaikan yang dia berikan kepada kita itu sirna hilang semuanya gara-gara semisal ini. Mana kebaikannya Pak? Mana kebaikannya? Maka di dalam kebaikan ini, kebaikannya itu menambah kekurangan yang ada pada dia. Kebaikannya itu menambah apa yang ada pada dia. Karena manusia gak sempurna. Manusia gak sempurna. Maka kekurangan tadi terkalahkan dengan kebaikan yang dia miliki. Sekarang enggak Pak, sekarang pokoknya salah, bahkan dijolai salah, Pak. Dicari salahnya. Nah, kalau sudah ketemu salahnya, diapain, Pak? Sekiranya nih, Pak. Di internet, ini, walaupun ini, walaupun. Dia gak sadar dirinya itu juga punya kesalahan. Dia gak sadar dirinya itu juga banyak kesalahan. Apakah orang-orang yang memasukkan di internet kesalahan saudara-saudara, dia juga gak punya kesalahan? Siapa dia tidak punya kesalahan Pak? Manusia biasa. Nah kalau kita itu mencari kesalahan masing-masing, itu enggak jadi Pak. Mana? Oh kita itu tempatnya salah, punya kesalahan. Kalau masing-masing punya salah, langsung disebutkan, disebutkan langsung diteror yang lainnya. Itu siapa yang tidak punya salah? Itu siapa? Hata yang meneror Pak? Apakah dia tidak punya salah? Yo salah itu. Yo banyak salahnya. Jadi gimana Pak? Nasihatilah, nasihati, ini nasihati, dinasihati. Nah, begitu pula pernyataan Imam Ibn Umar, rahimahullah ta'ala. Pernyataan Imam Ibn Umar, rahimahullah ta'ala. Siapa yang tahu ceritanya Abu Umar? Siapa yang tahu ceritanya Abu Umar? Belum tahu? Hei, ceritanya bagus Pak. Abdullah Mubarak, bapaknya namanya Mubarak. Mubarak itu adalah seorang budak. Awalnya seorang budak. Beliau kerja di suatu kerajaan. Nah, diambil oleh sang raja. Sang raja membeli kebun, kebun itu luas sekali kebunnya. Mubarak disuruh kerja dan menunggui kebun yang telah dibeli oleh sang raja tadi. Sang raja ini punya anak perempuan, yang anak perempuan itu Pak diminta ya mau dinikahi sama orang atau yang lain, baik itu anak raja itu nggak diterima Pak, nggak dikasihkan, nggak dikasih. Masya Allah, sebalik ini, suatu saat sang raja ini ingin lihat kebunnya, ingin lihat kebunnya. Setelah lihat kebunnya, dia bilang sama Mubarak, mana saya mau cicipin itu kebunnya.
apa buahnya? Didatangkan Pak satu kecut. Marah-marah sang raja. Kok kamu kasih saya yang kecut? Di mana lagi? Sampai tiga kali didatangkan yang kecut. Kemudian kata sang raja, Mubarak sini. Apakah kamu gak pernah mencicipi ini buah-buahan sehingga kamu memberikan kepadaku yang kecut? Wahai sang raja, jenengan kan nyuruh saya jaga, bukan nyicipi. Jenengan kan nyuruh saya jaga, bukan nyicipi. Baru jempol ini Mubarak. Kalau kita jadi pegawai ini mantap ya. Jadi pegawai Masya Allah, enggak boleh korupsi waktu. Waktu ini jam 7, jam 7, mulai jam 8, pulang jam 5, jam 5, enggak boleh korupsi lah. Tapi kan jatah itu. Makanya kata Rasul, al-mas'ul la yusaghar. Kalau kita sudah masuk dalam satu yayasan atau satu kantor, waktu kita itu dibeli Pak. Kaidah usul al-mashghul la yashghal, wong sing disibukkan gak boleh disibukkan lagi. Berarti dia sudah terbeli. Hatta nelpon untuk keluarga Pak Ibu, hati-hati kalau sudah digaji orang Pak. Nelpon untuk keluarga lho Pak, keluar untuk keluarga itu hati-hati lho iki guna mangan barang haram. Ini perinciannya ada di sebuah adat yang rencananya anak mau nulis, ada pegawai di suatu kantor. Jadi berbahaya loh Pak. Kalau dari mana loh? Barat tahun ini saling kita digaji. Waktu kita itu terbeli dari jam 7 sampai jam berapa? Itu sudah terbeli Pak. Enggak, bukan untuk keluarga. Murni kita itu diambil waktu kita, dibeli waktu kita. Nah, kalau kita bersosai kiwai, oh, barang yang kita makan ini barang tahun Pak. Kita kasih ke anak kita, keluarga kita. Makanya hati-hati. Masya Allah amanah ini Pak ya. Setelah itu begini kata sang raja, wahai Mubarak, gimana menurut pendapat kamu sifat laki-laki yang mana yang pantas untuk kita cari sebagai menantu? Ya, kata Mubarak, tinggal jenengan mau cari yang mana? Cari berduit, cari yang berpangkat, atau cari yang agama? Kata dia, menurut kamu kayak gimana? Menurut saya, saya yang beragama. Yang beramanah, itu yang harus kamu pilih. Gak, jangan lihat kedudukannya, jangan lihat wajahnya ganteng atau gak ganteng. Itu nomor biro, Pak ya. Sepenting agama. Nah, setelah itu, kata sang raja, nah, kalau begitu, kamu jadi menantu saya. Loh, Pak. Anak sang raja, Pak. Ayo nih, keluar dalam sejarah, Pak. Wah ayu nih, ayu sekali. Makanya banyak orang tertarik tapi ditolak. Jadi ibu bang, sang raja, ini beneran apa orang atau pelecehan apa piye? Maksud apa dewe? Jadi apa? Jadi budak singkoyo ini kok bisa menikahi putri jenengan itu? Ini mustahil ini. Enggak ada yang mustahil. Dibawa ibu bang ke apa namanya? Ke singgasana yang ada Pak ya. Kemudian sang raja datang ke istrinya. Aku sudah mendapatkan calon suami untuk anakku. Wow, mantap sudah habis. Semua sip sudah. Jadi istrinya, alhamdulillah, ternyata dapat lagi. Terus siapa katanya? Ini bagi. Kaget dia. Terus aku istri Pak, lontok tadi. Ini gila ada kok dapat istilah yang menurut ini anaknya sang raja cantik lalu baru hitam dan yang lainnya ini gimana ini? Masya Allah begitu Pak ceritanya. Si tanggal aku tak ngomong dulu kepada sang anak mau enggak? Maka kata sang ibu, dia bilang apapun keputusan ibu dan bapak itu terbaik untuk saya. Masya Allah, putri sudah ini dia mantap ya. Gak jelas wajah ibu, budak bu, ireng bu, hitam atau gak dilihat. Kalau itu memang terbaik bagi saya, itu pilihannya bapak dan ibu yang bapak memiliki saya baik agamanya dan amanah seterusnya, saya tak terima. Diterima Pak, masya Allah. Menikahlah beliau dan dapatlah anak yang namanya Abdullah Bar, seorang imam.
Maka kalau saya buka buku beberapa buku pendidikan anak, termasuk kesalahan yang pertama di saat suami itu menikah, saya lihat nanti itu salah. Loh, salah pak. Kesalahan pertama itu sudah cari istri jelas semua aja pak. Itu salah. Loh, kenapa salah? Kesalahan yang pertama diletakkan di nomor 1 pak. Diletakkan di nomor yang pertama. Kesalahan yang pertama bagi seorang suami yang menikah jelas semua aja. Untuk anak salah. Kenapa pak? Karena anak itu bibit dari mani orang baik atau tidak. Nah kalau sang istri itu adalah meoleh ayunnya kok gak punya agama, mani yang keluar dari itu mani yang apa? Bagaimana kita bisa menanam biji yang gak baik tumbuh apa? Tumbuh yang baik, yo. Enggak mungkin pak, kecuali takdir aja yo, yo nggak tahu takdir kan pak, setara kan nggak mungkin. Jagung yang kita tanam di mana di ladang, itu jagungnya wala itu mana bisa tumbuh baik, nggak mungkin pak, kecuali takdir Allah nggak tahu pak ya. Nah, takdir nggak tahu, jangan ngomong takdir takdir ya, semuanya bisa pak. Lah jadi bagaimana kita ingin anak ini kok nakal ini gimana? Kok enggak soleh? Gimana orang bibitnya sudah jelek? Bibitnya sudah jelek pak. Kalau bibit itu jelek gimana mau tumbuh dengan baik? Gak mungkin kan? Nah itu loh pak. Jadi barakallahu fikum, itu poin yang harus diperhatikan. Itulah Abu Al-Mubarak rahimahullah. Maka carilah pertama kali yang kita cari sebagai istri kita adalah baik agamanya. Baik agamanya, ini akan membibitkan bibit yang baik. Nah, setelah itu mau terserah pak, bawa ayu, bawa ibu, urusan juga, urusan sampaian lah itulah. Nah, kata Allah radhiyallahu ta'ala, wa idza ghalabat mahasinur rajuli ala masawi lam tudkar masawi. Apabila kebaikan seorang laki-laki itu mengalahkan kejelekannya, ditimbang pak antara baik dan jeleknya, itu masih banyak kejelek, masih banyak kebaikannya. Ingat loh, ini untuk ahlu sunnah loh ya, bukan ahlu bidah loh ya. Ingat loh, ini ahlu sunnah. Kalau ahlu bidah gak ada muazana. Kalau untuk ahlu bidah gak ada muazana, bakal muazana. Ini untuk ahlu sunnah. Di saat ahlu sunnah itu kebaikannya mengalahkan kejelekannya, maka lam tudkar masawi, kejelekannya gak boleh disebut-sebut. Kita enggak lah, teman salah dikit disebut-sebut, teman salah dikit disebut-sebut, padahal kebaikan dia masya Allah banyak sekali. Atau seorang ustaz itu masya Allah sampai pagi sampai malam itu ngurusin kita, sedikit salah disebut-sebut kesalahannya. Ustaz gak pecus ngajarnya, ustaz ini ngantuk ketika ngajar, gak persiapan ketika ngajar, wis disinggung terus. Padahal salahnya seberapa? Salahnya lo seberapa? Ini lo pak, gak ada kayak gini nih. Makanya sebelum belajar itu belajar adab dulu. Makanya Imam Al-Rabi mengatakan apa? Sebelum kita belajar perlindungan ta'allumul adab, belajar adab dulu baru ilmu. Sebab kalau kita enggak ngerti adabnya, ya gini pak masalahnya, guru salah tamperi, guru salah enggak ngerti adabnya. Makanya ojo belajar nahwu, belajar dunia lain dulu, belajarlah adab dulu baru belajar yang lain. Karena apa? Kalau dengan kita mengerti adab-adabnya akan enak. Nah kalau nggak ngerti ada lebih, ya salah sedikit kampung, salah sedikit main, salah sedikit ya ini karena nggak ngerti adab-adabnya. Penting sekali dalam belajar ini. Juga begitu mengajar anak salah atom, ini juga keliru. Belajar dulu adab cara mendidik baru mengajar.
Nah kalau main semuanya pukul, main semuanya antem, main semuanya celak, main semuanya ya enggak karu-karuan tak. Belajar dulu akhirnya. Nah, kemudian setelah itu Imam Mawardi, wa idza ghalabat masawiu 'alal mahasin lam tuzkar mahasin. Apabila kejelekan itu mengalahkan kepada kebaikannya, maka kebaikannya tidak usah disebut-sebut. Jadi mana yang paling banyak dan mana yang paling sedikit. Kalau memang kebaikannya lebih banyak daripada kejelekannya, jangan disangkat-angkat kejelekannya. Maka kebaikannya mengalahkan kejelekannya. Nah, kebaikannya bisa menempel kekurangan yang ada pada dia. Ini juga Pak, terjadi antar suami istri. Wahai istri, suami sedikit salah, diomeli. Istri salah, suami ngomeli. Padahal masya Allah, istri itu kebaikannya banyak sekali. Masa sekali gak enak, diapain Pak? Diomeli, masa gak pecus. Masa ya Allah, sekali itu tobaran yang waktu yang lain kan enak-enak terus kan? Enak-enak terus kan? Kali itu gak benar masanya, diwantongi, dimarahi. Itu loh Pak, gak benar, gak salah dengan kaidah ini. Kebaikannya itu bisa menembel kekurangan yang ada pada dia. Bisa menembel. Begitu. Kemudian setelah itu, qala Mawardi rahimahullah, berkata Imam Mawardi rahimahullah, fi adabid dunya waddin, thumma min haqqil ikhwan, termasuk haknya persaudaraan. Antafiro abwatalum watasturo zallatalum. Engkau ampuni abwatalum kesalahan mereka. Watasturo zallatalum, dan kamu tutupi kesalahan mereka. Ini hak persaudaraan. Hak persaudaraan. Di saat dia salah, kamu maafkan. Di saat dia salah, kamu tutupi. Kita enggak Pak, teman salah, dibongkar kesalahannya. Ya kan Pak, wis gak dimaafkan, setelah itu di, dibongkar lagi kesalahannya. Enggak ditutupin lagi. Itulah masya Allah dunia kita ini. Nah, li'anna man rama bari'an minal hafwati saliman minal zallati rama amrun mu'wazza wa qara'a wasfan mu'jaza. Balakan sesungguhnya man rama, balak siapa yang ingin bari'an, seseorang itu lepas minal rafawati dari kesalahan-kesalahan, saliman minal zallat, selamat dari kekeliruan-kekeliruan. Barang siapa yang ingin semisal ini, temannya gak punya salah, teman bebas dari kesalahan, maka dia rama amrul muwaza, dia menginginkan sesuatu yang mustahil. Mustahil Pak, mustahil. Kalau kita punya teman harus bebas dari salah, selamat dari salah, itu mustahil. Mustahil. Waqtarha wasfan mu'jaza, dan dia mencari sifat yang amat sulit dan amat mustahil. Tidak mungkin itu, tidak mungkin. Waqad qala al-hukama'u, dan sungguh telah berkata ahli bijak, ayyu 'alimin la yahzu, seorang alim mana saja yang dia tidak salah. Wa ayyu shalimin la yanbu, dan jatuh silat mana saja yang dia tidak meleset kumpulannya. Wa ayyu jawadin la yanbu, dan dermawan yang mana saja yang tidak pernah bakhil. Ya kan? Jadi di sini 3 poin. Alim mana saja yang tidak pernah salah. Yang kedua Pak, jago pukul. Yang mana saja yang tidak pernah meleset pukulannya.
Ketiga, orang yang dermawan mana saja yang tidak pernah dia itu bakhil di dalam memberikan sesuatu yang ada pada dia. Pasti Pak, pasti. Gak mungkin tidak. Wong bakong dermawan pun terkadang dia bakhil. Orang yang jago pukul ketika bertengkar, ya pasti meleset, gak mungkin pada sasaran setiap saat. Gak bisa. Sudah salah. Ayolah. Baik, mudah-mudahan ya kajian yang singkat ini, tapi poin ini Pak yang kalau sudah Isa, nanti kita lanjutkan setelah Isa insyaallah. Kita lanjut setelah Isa insyaallah. Subhanallah, hamdik, subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.